Jadi ini areanya namanya Chinatown. Di sini banyak sekali restoran Asian. Jadi di sini tuh selalu ramai ya guys. Selalu tiap hari ramai, padat. Nah ini ada tram ya. Kita di sebelah kirinya tuh udah kelihatan Amazing Oriental. Nah ini Asian Supermarket. Nah ini ada Vietnamese Restaurant. Terus sebelah sini ada ramen, Hakumi. Sebelah sini ada ramen juga. Terus noodle hot pot. Kita udah sampai nih guys di Amazing Oriental Asian Supermarket. Kita akan cari di mana Indomie berada. Kita akan beli semuanya rasa. Oke. Nah ini dia Indominya guys, ini ada chicken flavor, ada juga Indomie goreng hot and spicy, dan juga ada Indomie goreng rasa rendang favorit aku, dan ini Indomie kuah vegetable flavor, dan ini di bawahnya mie goreng yang biasa, dan kemudian kita lihat ada shrimp. Shrimp flavor, ini mie goreng kuah. Dan di bawahnya adalah Indomie goreng dalam bentuk kemasan mangkuk yang instan, yang biasa kita bawa-bawa ke piknik. Dan kita lihat sebelahnya itu ada sedap dan juga berbagai macam rasa. Kemudian di atasnya itu ada mie goreng yang isinya satu bungkus 5 packs. Ada mie goreng, ada shrimp flavor. Dan ini dalam porsi besar. Oke, jumbo mie goreng. Jadi aku dia ada dua tipe rasa. Aku beli juga. Dan di sini adalah dalam bentuk box. Ada samyang, Indomie, sedap, dan berbagai banyak macam. Nah, sekarang aku sudah di rumah. Jadi aku udah beli semua berbagai macam rasa Indomie yang ada di Belanda, khususnya di daerah tempat tinggal aku di Rotterdam. Dan aku udah dapat 10 rasa Indomie yang ada di Belanda. Kita lihat ya, aku tunjukin ke kalian dan juga aku kasih tahu berapa harganya. Satu bungkusnya untuk satu rasa Indomie. Nah ini dia guys Indominya. Jadi ada 10 rasa, 10 bungkus. Aku bacain ya dari bon yang aku punya. Indominya tuh harganya berapa ya? Kalau kita lihat Indomie goreng pedas itu harganya 39 sen. 39 sen Indomie goreng pedas tuh yang ini nih. Yang ini ya. Terus ada lagi Indomie goreng rendang. Ini dia.
Ini favorit aku guys, kalau yang goreng. Ini dia. Itu harganya sama, 39 sen. Dan ada lagi jumbo mie goreng. Itu harganya 99 sen, hampir 1 euro. Jumbo yang ini. Ya. Ini dia, jumbo. Terus lagi mie goreng. Mie goreng 80 gram yang biasa ya. Berarti ini dia. Mie goreng 80 gram. Itu harganya 39 sen. Jadi kalau yang kecil-kecil gini harganya 39 sen. Ya. Terus habis itu jumbo mie goreng barbecue chicken. Yang biru ini nih guys. Nih yang biru. Ini dia ya. Nih. Itu harganya 99 sen. Hampir 1 euro sama dengan mie goreng jumbo. Terus mie Indomie shrimp. Itu 39 sen. Ini dia. Mie shrimp. Shrimp. Terus mie goreng ayam flaker, chicken flaker. Ini dia. Ini 39 sen juga. Yang ini guys, nih yang bentuknya kayak pop mie, ini harganya 1 euro 19 sen. Oke guys, jadi sekian video dari saya mengenai 10 macam rasa Indomie yang saya dapat di Belanda. Dan sekian video saya, I hope you enjoy to watch. And don't forget to subscribe my channel. And don't forget to give me big thumbs. And I'll see you guys in the next one, bye.